sudah tahu semuanya ya, selama 3 bulan ke depan Bapak Ibu semuanya akan diberikan bantuan berat 10 kilo. Setuju enggak? Setuju. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita meluncurkan bantuan pangan yang berasal dari beras cadangan pemerintah. Akan dilakukan 3 bulan ke depan, per bulan diberikan bantuan 10 kilo beras, dan ini nanti akan kita segera salurkan ke kabupaten kota di Solo Raya, dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga. Dan kita harapkan dengan bantuan pangan ini juga bisa menurunkan harga beras. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.